Guys. Yo guys, balik lagi. Puasa-puasa ini kita harus tetap semangat ya. Boy. Di video kali ini gue gak bakalan mukbang sendirian. Nah, jadi kali ini gue bakalan ngajak teman-teman gue. Lu pintunya tenang lah. Tenang. Nah, gue bakalan ngajak teman-teman gue bakalan ngajak tim gue buat bukber bareng di sini. Wah. Gerak dia ya, ketutup dia. Lu kenapa? Nah, pertama gue bakalan beli bahan-bahan yang belum ada dulu. Jadi ada beberapa bahan yang belum ada, jadi gue bakalan belanja ke sana bareng istri gue buat mempersiapkan bukber nanti. Gue bakalan bikin menu yang barbeque-barbequean, yang grill-grillan. Nah, penasaran kan? Dan gue bakalan berbagi resep lamb chop yang pernah gue mukbangin di video gue. Bakalan gue kasih share ke kalian. Yo guys, sampai ketemu. Enggak deh, gue nunggu istri gue dulu bentar. Ya. Oke, baby aku. Gemes. Jenongnya kayak Tweety. Lihat muka. Lihat mukanya gigi jaga. Kok gigi jaga? Nah, gua sampai mempersiapkan buat grillnya nih. Nah. Ini nanti nih kita bakal ngegrill di sini. Biar kayak ala-ala ini barat-barat gitu, Sumatera Barat maksudnya, sayang. Oke guys, langsung saja. Kita ke Giant. Aku mau belanja jemuran. Kayak jemuran dulu, siap. Istri yang baik. Bibi, kalau jemurannya aku jatuhin ke tanah gimana? Aku marah, Bi. Jangan, Bi. Dari kemarin enggak ada panas nih. Iya nih. Enggak mau. Kamu nyuci mau? Enggak mau. Di tas gym nyariin dompet. Padahal nanti juga pakai dompet aku. Ada drama apa pagi ini, Bibi? Suami itu kalau naro barang, dia yang naro, dia nggak tahu tempatnya. Pasti kalau bini nyari tuh langsung ketemu. Ya Allah. Itulah kodrat seorang ibu-ibu, pasti menemukan hal yang tidak ditemukan oleh keluarganya. Ya nggak guys? High five buat ibu-ibu yang di luar sana. Kita sampai di mana sayang? Jaya. Oh sini nih, biar kamu nggak backlight. Kamu jangan ikutan juga, nah. Kita dari mana sayang? Jaya. Kita pakai yang kecil aja. Kalian ingat ini enggak, guys? Ingat enggak? Sekarang mau minum 3 botol boleh, Bibi? Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Oke, jadi. Pak, beli daging di mana ya? Pak, bukan. LOL. Keren orang. Malu. Bukan boneka ternyata, manekin. Daging hal ini butuh. Iya, kita udah nyampe. Ayamnya tinggal segini ya, kita kesiangan. Oh iya. Itu kita masih tersisa. Yap. 2 cukup ya. Dipotong berapa? 6. 8. Udah 8 tuh. 8. Oke. Jadi di sini di Giant ini kalau weekend udah tinggal dikit persediaan ayamnya. Ya, beruntung kita bisa dapat 2. Ini. Masih beruntung ya, alhamdulillah. Masih dapat yang segar. Dapat yang segar. Kita bukbernya besok ya. Iya. Jadi malam ini gua mau marinasi lamb chop ya dulu. Ya, tadi masnya salah. Potong 10 ya. Terima kasih, Mas. 2 ekor kita belinya, guys. Oke. Okay. Mas bagi margarin, kecap masih ada. Baby, udah buka belum? Udah buka belum? Belum ya, astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini susah nih, bawa anak kecil ke supermarket, gak bisa ngeliat belanjaan dikit. Baby, udah buka belum? Selamat melanjutkan aktivitas. Itu anak Aki. Emang iya? Baca lah. Oh iya, astagfirullahaladzim. Udah selesai belanja, sekarang kita mau belanja buah. Yui. Mana belanjanya? Ya. Kita anti troli-troli, jadi kita bawa sendiri aja. Gunanya punya suami pada ototnya gitu. Let's go! Tapi agak pegal juga sih. Jadi guys, di sini kita bakalan beli buah. Tapi kayaknya nggak usah di-vlogin ya. Jadi kita langsung ketemu di rumah aja. Bye. Guys, pertama-tama itu kalian pastikan dulu daging lamb chopnya itu udah bersih, udah dicuci bersih. Habis itu kita kasih jeruk lemon. Ini biar baunya berkurang. Kok gini-gini ya? Potong dulu. Perasan jeruk lemon. Bijinya jangan ikutan.
ya. Ini biar aroma dombanya berkurang, bau perengusnya berkurang, dan bikin daging lebih lembut. Cukup satu buah lemon saja. Pastikan pertama-tama itu tangan kalian tuh bersih dari cacing-cacing tanah. Oke. Nah guys, habis itu kita lumuri pakai ulekan, kita lumuri pakai bawang putih dan jahe yang sudah gua ulek halus. Kita lumuri, pastikan tangan kalian tuh bersih. Lumuri melata semua daging. Wanginya itu mantap. Terus kita kasih garam. Akan. Dikira sudah cukup. Kita kasih lada guys. Kita persiapkan sausnya guys. Yap, sausnya simple sekali. Kalian butuh saus barbecue. Ini karena dagingnya banyak, kita tuangkan semuanya. Mantap. Biarkan dia turun, nanti kita tuangin lagi. Kita tambahin saus tiram. Alright, terus kecap manis. Dan terakhir saus sambal. Ini cita rasa Indonesia harus ada guys. Kita aduk rata. Terus kita lumuri ke daging lamb chopnya satu persatu biar merata. Pastikan tangan kalian itu bersih. Oke. Merata guys. Pegel juga kaki gue. Yup. Alright, tuangkan. Sentuhan terakhir, jangan lupa kasih bawang bombay guys. Wait. Coba. Nah, aduk lagi merata. Guys, jadi tinggal kita diamin semalaman di kulkas biar bumbunya lebih meresap ke dalam dagingnya. Ini guys, tutup, kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, kita marinasi semalaman, besok biar meresap ya. Hap, mantap. Approximately 10 hours later. Nah, ini udah kelar semua. Jadi ini gue udah nyiapkan ayam barbecue dan lamb chop di sana. Tapi pertama-tama kita bakar dulu ayam barbecue-nya. Oke, kita masukkan dulu. Udah. Panggang. Itu bumbu oles ya? Tolong, bumbu oles.
dasar jiwa. Buka puasa. Buka puasa. Kita oles. Mantap jiwa. Jadi ini kita langsung masak banyak aja. Ini kamera bisa fokus di sini, bisa ya, dapat ya? Piring-piring. Sap. Bumbu olesnya lagi. Alina. Sebutkan tiga permintaanmu. Iya. Hah? Wih, di wanginya cuy. Kayak mama-mama tukang ayam bakarnya. Hah? Pam-pam. Yang 10% juga masih mahal ya? Iya. Oh iya ya. Jangan jangan. Amat sangat ya. Kaum hedon ya. Hmm? Ayamnya. Juta. Ayam 20 juta. Wow. Wow. Asapnya nacikal. Apa sih? Harus. Ah. Wah. 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 Harus. Ah. Orang pria beranak dua. Ada saya dua, Pak. Dia belum merasakan. Seorang pria belum beranak. Gimana? Apa gimana coba? Anda tidak ambil andil. Oh, saya ini. Ada andil nanti makan. Iya. Oh iya, aku mau jawab. Andilnya makan, sama ngabisin. Berarti yang paling capek gue ya? Iya. Makasih. Aku ngipas. Oh iya, iya. Oh iya, itu dia paling capek. Ini butuh, ini membakar sekitar 7000 kalori ngipas ini. Kenapa kan kita ada kipas beneran ya? Diputar aja deket sini. Ngerti apinya gede. Gimana pendapat Anda? Pendapat saya. Kasih sayang istri. Iya. Siap. Dia lihat anak kamu udah di pojokan tuh. Dia kalau menunggu, nunggu daging. Nunggu baru. Tebak-tebakan nih. Tebak-tebak tebuk. Sebutkan 5 food vlogger pria tertua di Indonesia. Han Boykun. Umur. Umur apa? Umur. Paling tua itu duo Harman. Enjoy aja. Enjoy aja. Yang kedua. Anak kuliner. Iya. Oh, salah. Oh, salah. Gary. Nah, Gary, benar. No, temennya Gary. Bembo. Ya, ini udah sampai mana ini, Bang? Sampai tahap 2. Tahap 2. Checkpoint. Checkpoint. Anak Sonic banget ya. Blacky. Apa tuh? Bukan yang udah? Juni. Anak saya rajin ya subuhan kan. Iya. Nonton Endgame. Astagfirullahaladzim ya. Guys, itu jangan ditiru ya guys. Gua enggak tahu. Ibu-ibu. Tyson dulu. Black dulu. Black. Oh my god. Tahu ini namanya. Sesuai nama. Black, silakan cobain Black. Oh ya. Ini. Apa? Oh, wih, efek asapnya dong. Oh. Iya. Juicy banget. Juicy dong. Bumbunya, resap. Ini lagi ada Ada ibu-ibu, guys. Ada ibu-ibu, guys. Eh, kok nggak ada? Anjing hilang, goblok. Bayang bilang. Tidak ada. Di kau bayang anjing mania. Iya. Ini enak banget, guys. Tulang-tulangnya. Ini rasa barbeque dapat. Kalian lihat nih. Warna berkilau ini karamelize sekali. Wih, apaan tuh? Chancellor ini, bro. Oh, itu. Mantap. Ini keju ada yang standar. Standar. Apa sih? Ayo. Original. Ayo. Ada yang keju, ada yang original. Oh, iya.
Mantap. Jadi, wuh. Kita kasih saus barbecue. Celupin, celupin. Satu lagi. Oh iya. Yeah. Jadi maksudnya cuma lu doang gitu, kita gak dikasih. Maksudnya cuma lu sama gue doang. Enak bro kalau begitu. Okay. Mana lagi? Jelas. Nah, tuh. Selanjutnya lem chop guys. Ini kita ambil dulu yang baik. Aduh. Ini yang sudah. Yang sudah. Lihat warnanya. Sekali. Kita pindahkan sebelum hilang. Ini lem chop. Wih, lem chop. Cium baunya. Udah, jangan cina. Kebiasaan dia cina. Ini gimana nih? Oh, ini gua tuh. Ini mantap, mantap, makan mantap. Mentah-mentah. Enggak. Kok saya agak serem ya? Belum jadi kanibal kita. Belum. Ada bawang bombaynya, bro. Berarti lebih caramelized. Yang kedua. Mantap. Yang ketiga masaknya slow but sure. Hah? Gak kira dari susah. Pas. Ulat sih tebal beting. Dagingnya banyak nih. Superior. Gila. Keras. Keras. Bau ininya, lencongnya ya. Langsung beda dari ketutup yang lainnya. Yang lain jadi figuran. Yo, anjir. Yang jadi figuran. Tuliskan dulu tuh, nanti nih. Kalau udah di grill nih, kayak ada bekas ini kerokannya tuh. Iya. Ya. Nah, kita closing. Kanselir ya. Nah, guys. Masuk angin sosisnya. Taraf kesuksesan ekor sosis itu dari berapa banyak kerokannya. Iya, betul. Sukses itu dia. Udah sering masuk angin, ya sukses. Nah, guys, ini lem chopnya banyak banget, jadi gua bakalan masak semuanya. Jadi ikutin terus keseruan kita, guys. Tuh. Hey, guys, lem chopnya, guys. Bikinan Tan Boy Kun. Langsung kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget. Wah gila. Barbeque-nya itu sangat smoky. Dagingnya matang sampai ke dalam. The best. Ini teman-teman gue pasti bakal suka. Anak-anakku. Iya papa. Silakan makan. Makan. Alhamdulillah. Karena mereka banget anjir. Baru bikin akbat gila. US banget ini. Apanya? Sausnya. Baru bikin. Jadi rock ya. Ini chicken wing mantep banget pakai ini bang. Ya, bikin chicken wing pakai bumbu barbecue gitu. Oh, ini kocok-kocok ya? Iya. Ingat konten yang bapak ya, yang pedes dulu. Chicken wing, nabiri. Ayo makan, makan guys. Setengah cendang. Thailand yang mana pasti sombong dia, luar negeri kalah gue belum pernah Thailand. Tiap ke Thailand kalau nggak dia mah asli black yang berangkat. Gue nggak boleh. Lu kan udah banyak tuh kan. Jerman udah berapa tahun juga. Tapi belum pernah ada banci gua. Gue pernah lu di Jerman mau banci. Wah itu gua besar. Di branding gua. Lu mau bareng bikinnya sekerah sekerah yang video-video itu. Video-video. Ayo kan lagi bumbunya ya. Gua sekerah. Nah guys, itu tadi keseruan kita berbareng sama tim Tan Boy Kun dan bareng istri juga. Gue harap kalian enjoy sama video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video guys, bye. Salam rakos.